warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayting Lensrius, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagian sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada berita duka lagi nih dari keluarga artis Indonesia, yaitu dari Andi Arsyil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia ayahanda tercinta dari Andi Arsyil. Di sini Andi Arsyil menuliskan langsung di akun Instagram pribadinya, "Terima kasih karena engkau sudah merawat, mendidik, membesarkan kami dengan baik. Perjuanganmu yang luar biasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya akan kembali kepada Allah. Mohon doanya untuk ayahanda kami, Profesor Dr. Insinyur Haji Andi Rahman Mafang Ngaja MSC. Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan keberkahan dan juga kesabaran, terutama untuk Andi Arsyil. Semoga tabah dan menerima cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Aktor tampan Andi Arsyil Rahman Putra SMS.com SSI lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, 15 September 1987. Andi Arsyil adalah seorang penulis sekaligus aktor Indonesia dan pernah membintangi segala macam film yang ada di Indonesia. Ayat-ayat Cinta, Tukang Bubur Naik Haji, dan masih banyak lagi film-film yang lainnya. Dan Andi Arsyil juga pernah digadang-gadangkan dekat dengan Ayu Ting Ting. Mimin dan seluruh fans Ayu Ting Ting mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada Andi Arsyil dan keluarga. Semoga ayahanda tercinta diberikan kuburan yang lapang dan juga diampuni segala dosa-dosanya ketika di dunia. Amin ya rabbal alamin. Dari postingan Andi Arsyil tersebut, banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat artis dan juga sahabat yang lainnya. Salah satunya dari Citra Ciki, di sini mengucapkan turut berduka cita, "Kak, turut berduka cita sedalam-dalamnya Mas Andi Arsyil." Dari Robi Purba, kemudian juga dari Keiza Warau, "Turut berduka cita Kak Andi Arsyil." Dari Marcella Simon, "Turut berduka cita Kak Andi Arsyil." Tunggu Firmansah, "Turut berduka ya Andi Arsyil." Terima kasih para sahabat yang telah mengucapkan bela sungkawanya. Sony Septian, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, insyaallah almarhum husnul khotimah." Dari Macholidi 89, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita. Semoga ayahanda husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin." Dari Adis Adelia, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita yang mendalam Arsyil. Semoga almarhum ayah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin." Terima kasih para sahabat yang telah memberikan bela sungkawanya untuk Andi Arsyil. Dan semoga Andi diberikan kekuatan atas kepergian ayahanda tercinta. Kemudian juga ada dari Sinta Tanjung, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Turut berduka cita ya Bang Andi, min khair khair min ahlil jannah. Rahimakumullah, Bapak Andi Rahman Al-Fatihah." Terima kasih Sinta Tanjung atas doa dan juga bela sungkawanya. Dan terima kasih juga untuk Maudi, "Turut berduka cita ya sedalam-dalamnya Andi Arsyil. Selamat jalan ayah, semoga dilapangkan kuburnya dan didekatkan dengan surganya Allah." Oke sahabat semua, inilah informasi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga artis yang lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.